melayani mu. Kita sembah dia, haleluya.
hati kami Tuhan. Sama hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Bawa kami mengasihimu lebih lagi. Setiap karyamu Tuhan, oh terima kasih. Satu. Yes, yes, yes. Ini waktu untuk kita dipulihkan Tuhan, Saudara. Ini waktu untuk kita dibaharui oleh Tuhan. Biarkan Roh Kudus memperbaharui hati kita kembali. Biarkan hati kita, roh kita disegarkan kembali. Oh, menjadi bergairah menyembah Tuhan. Bergairah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Seringkali kita merasa sudah cukup. Seringkali kita merasa sudah cukup aku melakukan. Kita merasa sudah puas. Tapi Tuhan ingin kita lebih lagi. Tuhan ingin kita lebih lagi. Dan lebih dalam lagi. Dan lebih dalam lagi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mari masuk lebih dalam lagi, berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan lebih, 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 lebih. Oh, terima kasih. Tuhan jamah hati kami, Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Yes, 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 yes. Jesus, Jesus. Sampai berapa lama kita sibuk dengan diri kita? Sampai berapa lama kita sibuk dengan bisnis kita, dengan kesibukan kita? Sampai berapa lama kita mengabaikan apa yang Tuhan inginkan? Tidak pernah cukup waktu. Tidak pernah. Selalu kurang waktu untuk diri kita. Selalu kurang waktu untuk usaha kita. Selalu kurang waktu untuk kesibukan kita. Selalu kurang dan selalu kurang. Kapan waktumu untuk Tuhan? Kapan waktumu untuk melayani Tuhan? Oh yes Lord. Saya merasa Tuhan sedang menyegarkan kita kembali, saudara-saudara. Di awal tahun ini Tuhan mau menyegarkan kita kembali. Bukan
bukan sekedar ke gereja, saudara. Bukan sekedar ibadah, saudara. Bukan sekedar penyembahan, bukan sekedar memuji Tuhan, tapi disertai tindakan sikap hati kita, saudara. Yes, Lord, yes, Lord, yes. Keluar dari kenyamananmu, kata Tuhan. Keluar dari zona nyamanmu, kata Tuhan. Jangan hidup sama. Kau harus hidup berbeda. Di zona yang baru. Di zona yang baru. Lakukan yang baru. Yes. Belajar hidup melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan sama-sama tanpa disuruh, saudara. Tanpa imbalan apa-apa. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang di rumah, kalau engkau bisa datang ke tempat ini beribadah, lakukan. Lakukan yang baru. Lakukan yang baru. Haleluya Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan, Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Demi nama Yesus. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kami enggak tahu apakah Tuhan tiba-tiba datang. Kami tidak tahu. Yang kami mau siapkan adalah hidup yang selalu siap. Hidup yang melayani Tuhan. Tidak sibuk dengan diri kami. Tidak sibuk dengan bisnis kami. Tidak sibuk dengan kesibukan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menibukkan diri dengan kesibukan kami dan tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, tidak ada waktu untuk mengurus jiwa-jiwa. Siapa yang melayani jiwa-jiwa di luar sana kalau bukan kami? Kalau kami sibuk dengan diri kami, sibuk dengan keluarga kami, sibuk dengan bisnis kami, siapa yang menjangkau mereka? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hati yang baru diberikan, roh yang baru, jiwa yang baru diberikan buat setiap kami dalam nama Yesus. Oh, hati yang lama tidak kembali dalam nama Yesus, hati yang rusak tidak kembali lagi dalam nama Yesus. Oh, hati yang malas, jiwa yang malas tidak kembali lagi dalam nama Yesus. Hati yang penuh dengan dosa sudah berlalu dalam nama Yesus. Kami bangkit di dalam hidup yang baru, di dalam terang Allah yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pelit sudah berlalu dalam nama Yesus. Kami hidup melayani Tuhan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Oh, dicurahkan bagi kami, dicurahkan bagi kami. Terima, terima, terima. Mari kita terima, terima dengan iman dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus, hujan berkat, hujan kelimpahan dicurahkan bagi setiap kami. Hati yang terbuka diberkati, hati yang terbuka dilimpahkannya anugerah dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bawa kami melihat perkara yang besar. Kami percaya Tuhan bawa kami melihat apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak kami, belum pernah kami alami. Oh, ketika kami sungguh-sungguh melakukan hal yang baru, hidup bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita kepada Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, biar malam ini awal yang baru bagi setiap kami. Memulai hal yang baru dalam hidup kami Tuhan. Hati yang baru dimulai malam ini di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang kami kejar. Biar perkenanan Tuhan yang kami kejar. Menyenangkan Tuhan itu yang kami kejar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, lawat kami,
bukan hanya di sini Tuhan. Oh, dimanapun kami berada, lawatan Tuhan bagi kami di dalam nama Yesus. 24 jam setiap hari lawatan Tuhan bagi kami di dalam nama Yesus. Yes God, yes God. Mujizat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, pergumulan kami, terimalah mujizat Tuhan. Terima dengan imanmu di dalam nama Yesus. Pintu sorga terbuka. Oh, di dalam nama Yesus. Oh, iman yang bisa biji sesawi menghasilkan mujizat yang besar. Asal engkau percaya, engkau terima dengan imanmu malam ini di dalam nama Yesus. Segala penghalang tersingkir demi nama Yesus. Berkat di curahkan pertolongan Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Yang di sini, yang di rumah, kami berdoa semua diberkati, menerima berkat yang sama. Yang tidak bergabung dengan kami malam ini, kami berdoa berikan mereka hati yang lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Selama Tuhan berkenan ditemui, terpujilah Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Kuduskan semua persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita untuk kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita yang percaya berkata,